Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat bertemu kembali. Akhirnya kita nak test KTM Duke 990. Dia baru nak apa? Dia baru. Tapi kita test track kita ni lain macam sikit lah, kan? Saya nak cuba je lah, cuba merasa macam mana pembawakannya, macam mana rasanya. Cuma depan-depan dia nampak lah lain sikit daripada dalam gambar ataupun dalam video. Kalau kita tengok highlight dia pun tidaklah seburuk mana tu tengah cakap eh. Kalau first impression saya bila tengok dalam gambar atau video, mungkin anda tengok sekarang dalam video ini, dia nampak macam mungkin tak berkenan lah. Tapi kalau depan-depan macam ni, dia nampak garang sebenarnya. Sangat garang. Dia memang garang yang lain. Macam itulah. Garang yang lain. Dia garang yang lain. So dia ikutkan memang 96% baru, totally baru. Memang sangat baru, semuanya baru, chassis baru, engine baru, teknologi dia baru. Dia ada performance mode, ada track mode, ada track mode, anti wheelie mode yang kita boleh adjust lagi. Itu antara highlight yang paling saya suka. Adjustable compression dan rebound kiri dan kanan, dan adjustable untuk monoshock dia. Ada 5 click, sesuai untuk kita-kita yang right apa daily ride ni lah. Jom. So saya try bawa kejap dulu. Sekejap, pusing turun sekejap. Sekejap lah. Saya nak bawa ikut ni. Sekejap. Ya. Hop. Kita boleh belasah aja bang. Okey. Ya, satu. Oh, salah. Oh, terlebih. Oh, test track yang paling best dan menggetarkan. Sekejap je rasa. Okay. Kita buat slow lagi sekali boleh tak? Jom kita try lagi sekali slow version. Okey, tadi saya buat laju, saya buat try ya, buat untuk yang ke ni, dia punya handling dia sangat, kalau kita main macam ni kan, kita main pusing macam ni sangat best tu. Sangat best dia apa? Untuk power yang sebesar inilah kan, untuk kita control power dia, delivery dia, maintain dia, memang best. Senang nak bawa tu. Melekat je. Senang nak bawa, pusing. Sebab ni macam dia buat style gym Hana kan. Gym Hana. Oh, kecil betul. Kecil betul bang. Kecil.
memang betul sedap. Mantap. Berdebar rasanya. Tapi antara yang best lah sebenarnya. Memang sedap. Saya undur sikit. Enjin dia, penyampaian dia untuk ini, walaupun saya bawa dekat sini kan, power dia sangat mudah untuk kita kawal. Dia punya power dia sangat mudah untuk kita kawal. Sangat-sangat mudah. Walaupun dia CC besar, top figure dia tinggi, 100 lebih, horsepower pun 120 lebih, tapi dia sangat mudah dikawal untuk technical jalan yang macam tadi, yang tight-tight section tu kan, sangat mudah untuk kawal. Tayar dia bagi memang ada ngam, Battrack S22, jadi memang keyakinan yang sangat best lah untuk bawa motor ni. Mantap bang, untuk 990 ni handling wise dia, nimbleness dia memang mantap. Yang paling membelanjak dengan saya, dia punya untuk kita kawal kuasa tu sendiri, untuk kita control power tu, dia tak, orang kata tak jerking lah, tak jerk. Sebab biasa kalau motor horsepower tinggi kan, anak macam saya punya, kalau macam tadi tu payah sikit lah sebenarnya untuk control. Macam ni sangat senang, saya pakai track mode ni. Merah ni track mode dah. Merah dia dah track mode. Merah dia apa, bila merah dia track mode, so dia lagi responsif lah. Tapi kita boleh setting lah total response dia nak macam mana, walaupun track mode, nak straight ke, nak rain ke, nak macam mana, semua boleh, boleh, kita boleh buat adjustment itu untuk respon. Tapi sangat sedap lah, sangat sedap. Handling dia mantap, senang kita nak bawa dia, confidence. So kita nak corner pun, kita punya track pun, apa ni, kita punya kaki pun boleh sangkut dekat sini kan. Memang ngam. Mari kita tunjuk lain. Yang ni ada lagi. Yang ni 390 pun ada untuk kita test hari ni. Dan kita ada 250. 390 ni sebenarnya banyak sangat dia punya tag pack dia. Mari tengok dia punya Remainci TFT. Memang ngam ni TFT dia, dah baru dah semua, sangat baru. Mantap. Cuba dengar suara sikit. Ni apa? Dah bawa, dia bawa ni 820 mm. Dia tak berapa nak tinggi sangat lah sebenarnya, 820 mm. Abang ni, abang ni capat je kaki, tapi dia tinggi lah. Nampak dia sebenarnya, nampak depan-depan dia nampak ngam bang. Dia nampak ngam, dia nampak garang, dia nampak lain daripada orang lain secara keseluruhannya. Dia nampak lain. Dan dia, bagi saya, handling wise dengan cara kita mengawal kuasa itu yang paling best. Selain daripada teknologi package dia, selain daripada engine dia yang power, selain daripada rupanya dia punya suspension adjustable-nya, dia punya cara penyampaian itu, kuasa itu, masa kita nak relax dia bagi, masa kita nak anjut dia pun dia bagi. Dia senang, dia ikut kita. Best. Senang kita nak main. Sebenarnya kalau anda newbie pun boleh pakai sebenarnya, tapi pakai rain mode dulu, naik street, naik spot, lepas tu kita pergi track, baru kita explore benda-benda yang lainnya. Sebab dia akan ambil masa yang lama lah untuk kita mengenal karakter motor ini sendiri, nak tahu dia macam mana dan sebagainya. So jumpa lagi pada datang, jangan lupa share dan subscribe KTM Duke 990. Mantap bang. Assalamualaikum.